Pembelajaran tatap muka di sekolah dimulai Januari 2021. Pembelajaran tatap muka harus sesuai dengan protokol kesehatan, izin pihak sekolah dan orang tua. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memulai pembelajaran tatap muka tahun 2021. Selain harus menerapkan protokol kesehatan, pembelajaran tatap muka harus seizin Pemda, pihak sekolah, dan orang tua. Keputusan pembelajaran tatap muka dimulai Januari 2021 karena beberapa wilayah sulit melakukan pembelajaran jarak jauh akibat kondisi geografis, keterbatasan akses internet, dan sosial ekonomi. Pertama harus diingat bahwa keputusan untuk membuka suatu sekolah harus mendapat keputusan bukan hanya Pemda, tapi kepala sekolah dan komite sekolah. Komite sekolah adalah perwakilan orang tua di dalam sekolah. Jadinya kuncinya ada di orang tua. Di mana kalau komite sekolah tidak membolehkan itu sekolah buka, sekolah itu tidak diperkenankan untuk buka. Tapi ini diberikan haknya kembali untuk Pemda menentukan mau sekolah-sekolah mana yang boleh apa tidak. Alasan kita melakukan ini adalah berbagai macam permintaan dari pemerintah daerah bahwa sebenarnya alokasi per kabupaten itu sangat terlalu besar. Sehingga mereka mungkin punya desa-desa, kecamatan-kecamatan atau kelurahan-kelurahan yang menurut mereka aman dan sangat sulit melakukan PJJ, yang menurut mereka sudah mulai bisa melakukan tatap muka.